Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya, terpanggil sareng Kang Odoy, Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Mudah-mudahan di perjumpaan kali ini kita semua tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan juga limpahan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat, pada jumpa kali ini Kang Odoy akan memaparkan mengenai asal-usul atau silsilah Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Sebelumnya, jangan lupa yang baru gabung sama channelnya Kang Odoy, silakan dukung channel Kang Odoy dengan like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga pijit lonceng notifikasinya agar bisa menyimak video-video terbaru dari Kang Odoy. Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Dipayun hapunten anu kasuhun, jembar hampura anu katedha. Teu gaduh maksud mayunan nu dipayun, teu aya maksad miheula anu tiheula. Sok homo bari agul ku kaupayung butut, romaos sim kuring tuna ku kabisa tebih tina pangarti. Sim kuring ngahaja nuju diajar, malak mandar tiasa katalar carita anu bada dipedar. Dikisahkan dari tatar sebelah barat pulau Jawa, inilah kisah Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Sebuah negeri yang adil palamarta, negeri yang subur makmur gemah ripah loh cinawi, negeri ingkang subur kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinuku, dipimpin oleh seorang raja bernama Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, seorang yang luhung dengan budi pekerti dan juga gagah sakti mandraguna, totosan bojana kulis ganti sukma kadange dewa, boten tedas tapak tinulang pande. Itulah gambaran sekilas tentang Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Ya sahabat, kalau kita menarik garis keturunan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi atau Pamanah Rasa atau Jaya Dewata, ini kita dari keturunan yang disebut leluhurnya Prabu Siliwangi bermula dari Maharaja Adi Mulia atau yang dikenal dengan Raga Mulia Luhur Prabawa, itulah Raja Sunda yang pertama. Raga Mulia Luhur Prabawa menikah dengan Dewi Naganingrum atau Nyai Ujung Sekar Jingga, ini dikaruniai beberapa keturunan dan diantaranya ada Prabu Ciung Wanara, terus ada lagi Sri Ratu Purbasari yang kedua, dan yang ketiga Prabu Linggahyang, terus yang keempat ada Prabu Linggawesi, terus ada Prabu Susuk Tunggal, ada Prabu Banyak Larang yang keenam, dan yang ketujuh yaitu Prabu Banyak Wangi. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir adalah Prabu Munding Kawangi atau Lingga Buana. Nah, ini Prabu Lingga Buana ini yang kita kisahkan mempunyai dua keturunan. Yang pertama Diah Pitaloka Citraresmi, dan yang kedua adalah yaitu bernama Niskala Wastu Kancana yang kelak akan menjadi pewaris tahta kerajaan Sunda. Sedangkan Diah Pitaloka Citraresmi sendiri bersama ayahnya Prabu Lingga Buana
Ini dikisahkan gugur pada suatu tragedi pertempuran Bubat namanya. Oke, untuk kisah tentang tragedi Bubat nanti kita bahas pada episode yang lain ya sahabat. Kita sekarang akan menguak tentang sejarah silsilah Prabu Siliwangi bermula dari Prabu Linggabuana dulu. Oke, kita nyantai saja. Kita tunggu berikutnya. Silahkan buat sahabat sambil nyantai aja sambil ngopi, oke? Ya, sambil ngopi aja sahabat ya. Kita tadi sudah sampai Prabu Linggabuana ya. Prabu Linggabuana ini yang diceritakan, dikisahkan gugur di Perang Bubat. Ini kejadian ini terjadi pada tahun 1357. Karena Prabu Linggabuana ini memimpin kerajaan Sunda yang punya gelar Prabu Wangi, menjabat pada tahun 1350 sampai 1357. Nah, tahun 1537 inilah Prabu Linggabuana gugur pada sebuah pertempuran dinamakan Pertempuran Bubat yang terjadi di Majapahit, gugur bersama anaknya yang bernama Dyah Pitaloka Citraresmi. Sedangkan ketika gugurnya Prabu Linggabuana, karena pada waktu itu adik dari Dyah Pitaloka Citraresmi atau bernama Niskalawastu Kancana ini masih kecil, waktu itu masih umur 9 tahun, maka kerajaan Sunda ini untuk sementara dipegang oleh pamannya, yaitu adiknya dari Linggabuana yang bernama Prabu Bunisora Suradipati. Jadi untuk sementara kerajaan Sunda ini dipegang oleh Prabu Bunisora. Nah, untuk kemudian setelah Prabu Niskalawastu Kencana ini dewasa, maka Prabu Niskalawastu Kencana pada tahun 1371, kemudian Prabu Niskalawastu Kencana diangkat menjadi raja kerajaan Sunda itu sahabat ya. Nah, Prabu Niskalawastu Kencana ini kemudian menikah dengan Nyi Dewi Mayangsari. Nah, dengan Nyi Dewi Mayangsari menikah, punya anak bernama Anggalarang atau Prabu Ningrat Kencana atau Prabu Dewa Niskala. Nah, ini Prabu Dewa Niskala ini kemudian nanti setelah Prabu Niskalawastu Kencana wafat pada tahun 1475, kemudian Prabu Ningrat Kencana atau Dewa Niskala atau kemudian Prabu Dewa Niskala ini menjadi raja di Galuh Kawali itu sahabat ini. Jadi mulai dari Prabu Ningrat Kencana ini adalah ayah dari Prabu Maharaja Sri Baduga Prabu Siliwangi itu ya sahabat. Nah, oke, kita break dulu, kita diulang kembali. Dari keturunan Prabu Raga Mulia Luhur Prabawa yang punya keturunan 8, yang ke-8-nya Prabu Linggabuana Wisesa yang gugur di Perang Bubat, punya anak, diturunkan lagi kerajaan Sunda itu dari Linggabuana ke Prabu Niskalawastu Kancana. Terus Niskalawastu Kancana turun lagi kerajaan Sunda turun kepada Prabu Ningrat Kencana atau Prabu Dewa Niskala. Oke, nyantai aja. Kita break dulu sampai nyantai biar kita bisa menyimak pelan-pelan tentang silsilah Prabu Siliwangi.